Di sela-sela belusukannya ke wilayah Kembangan, Jakarta Barat, dalam rangka pilkada, Ahok dan Jarot mengunjungi Yayasan Karisma Usada Mustika. Kunjungannya tersebut sekaligus bertukar pikiran tentang masalah nilai-nilai etika dan moral dengan para tokoh masyarakat dan juga warga yang berada di Kembangan, Jakarta Barat. Turut hadir juga Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan Lele Sudarmanto dalam acara tersebut. Ahok dan Jarot berharap agar pilkada ini berjalan jujur, aman, dan damai. Karena ini akhirnya setelah kita berusukan, istirahat di sini, dan dijamu makan siang. Jadi acaranya makan siang, sama diskusi, serta ya mohon dukungan lah. Abang ini kan satu tokoh juga di wilayah sini di Jakarta, supaya pilkada Jakarta itu berjalan jujur, aman, damai. Gitu aja fisiknya. Kabar kan saya juga sering di sini ya, sering diskusi sama beliau tentang bicara tentang NKRI, tentang Pancasila, itu kan ya, tentang bagaimana kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk membangun Indonesia dan Jakarta, mewujudkan keadilan sosial, itu aja. Terus bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin yang bersih, yang jujur ya, yang betul-betul melayani, ya hal seperti itulah. Tadi kita cek lokasi, makanya saya sampaikan di Jakarta, biasanya kalau ada kampung yang masih terendam, pasti salurannya nggak benar. Itu kita cek, umumnya tuh masalah lahan juga. Itu lahan itu girik atau dudukin, makanya saya suruh dia bikin sertifikat aja dulu. Kalau nggak bisa dapat, nanti kita cek. Hampir semua daerah kampung Jakarta yang salurannya nggak ada, itu karena rumah-rumah yang dibangun tidak ikutin penataan, dan itu rata-rata nyewa. Jadi ada orang yang membuat berapa blok, ya sewakan. Mereka rata-rata mau tinggal di rumah susun, mereka dia pelajari dulu. Kalau memang punya rakyat, ya silakan bikin sertifikat. Tapi kalau memang nggak boleh, ya berikutnya akan kita tata. Ya, Forum Kasmaran dalam rangka Pilgub DKI adalah supporting penuh kepada Jarot Ahok. Oleh sebab itu, sama-sama kita pertemuan-pertemuan ini untuk menguatkan agar supaya DKI tetap punya gubernur yang punya integritas dan bisa kerja nyata. Oleh sebab itu, Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan tetap solid untuk membackup bagaimana DKI 1 berhasil. Tetap nomor 2.